Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu wa nafallahu bi ulumi fid darwin. Masih pembahasan kita tentang sholat Jumat. Yaitu diantaranya syarat-syarat wajib mengerjakan Jumat. Wahtaroja syaihu bisihati anil marodi. Wahtaroja syaihu bisihati anil marodi. Wahtaroja dan kecuali mengkecualikan syaihu yang ngarang kitab ini bisihati dengan sehat anil marodi dari sakit. Jadi yang enggak wajib Jum'ah sakit, yang enggak wajib ngerjain Jum'ah kalau sakit, uzur termasuk uzur sakit. Yang jadi pertanyaan sakitnya sakit apa ini enggak bisa ngerjain Jum'ah. Pala tajibul Jum'atu ala maridin. Pala tajibul Jum'atu ala maridin. Maka tidak wajib sholat Jum'ah. Maka tidak wajib sholat Jum'ah ala maridin, atas orang yang amat sakit. Jadi amat sakit, sakitnya benar-benar sakit parah. Waman fi maknahin, atau seseorang yang maknanya seperti sakit, atau seseorang yang maknanya seperti sakit. Maknahin. Waman fi maknahin kalju'i, atau seseorang yang maknanya seperti sakit. Kalju'i, seperti amat lapar. Kalju'i, lapar. Makanya kalau kita lapar jangan sholat dulu, makan dulu. Iya. Jangan kayak alim banget. Iya. Lapar. Ya sholat. Lapar ayo aja. Lapar ayo aja, kayak orang alim banget. Lapar ya makan baru sholat. Dan kencing sholat. Kencing dulu. Terus kalau kita lapar gitu terus nggak sholat Jumat? Ya. Nggak apa? Kalau nggak sempat gitu waktu tiba-tiba lapar. Enggak ada urusan masa lapar sampai nggak jadi. Iya sih. Iya. Makanya makan dulu gitu. Iya sih. Wal atoshi dan amat aus. Amat aus sama kalau kita aus minum dulu baru sholat. Dan pas lagi khatib tadi. Nah iya. Kasih gorengan. Kan aneh. Ini aja sebelum sholat kalau aus minum, maka lagi masa-masa lagi khutbah minum. Ini enggak nyambung. Minum tadi sebelum naik mimbar. Wal urat lanjang. Hari telanjang dia enggak punya pakaian buat tutup aurat. Karena syaratnya sholat harus tutup aurat. Kalau laki-laki, ma baina surati warukbati, antara pusar dan tungkul. Kalau perempuan lapak tangan. Kecuali muka dan mana lagi yang enggak wajib Jum'ah? Wal khaufi minaz zulumati. Khaufi minaz zulumati. Oh, bukan zulumati. Ya, ini salah dia. Takut dari kezaliman. Takut kita dimusuhin orang di situ, kalau kita sholat di situ Jum'ah nanti ada yang nginin kita. Nah itu kalau takut divaksin tak ya vaksin beda lagi, masa di masjid vaksin.
Tengok kita tuh. Wa atba'ihim dan cabang-cabangnya. Marjui atau shin, tadi apa yang ketiga? Wal uro telanjang ya. Fakir dah. Fakir. Hafi apa tadi? Takut. Dari kezoliman. Minaz zulumat. Wa atba'ihim. Wa atba'ihim dan cabang-cabangnya. Qatalahumullahu ma afsadahum li syariati. Qatalahumullahu ma afsadahum li syariati. Li syariati. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ma afsadahum, yang mereka telah merusak. Yang mereka telah merusak li syariati, syariat. Sampai yang ngarang kitab ini berdoa, orang yang memerangi syariat semoga Allah perangi. Jadi Jum'ah itu penting benar. Saking pentingnya ulama doain nih ngarang kitab. Orang yang sampai ganggu sholat Jum'at, merusak syariat. Semoga Allah memerangi mereka, orang yang merusak syariat di antara Jumat. Wa hujjatu adamil wujubi. Wa hujjatu adamil wujubi alal maridi. Al hadisus sabiku wa hujjatu adamil wujubi alal maridi al hadisus sabiku wa hujjatu adamil wujubi, dan dalil tidak wajib Jumat. Dan dalil tidak wajib Jum'at alal maridi, atas orang yang sakit. Dan dalil tidak wajib Jum'at alal maridi, atas orang yang sakit. Al hadisu sabiku, yaitu hadisnya terdahulu. Kemarin tuh yaitu hadisnya terdahulu. Wal baqi bil qiyasi alaihi. Wal baqi bil qiyasi alaihi. Dan sisanya dengan qiyas. Dan sisanya dengan qiyas. Qiyas atau qiyas. Persamaan. Ini kiasnya nih. Wafi maknal maridi. Wafi maknal maridi. Man bihi ishalun. Man bihi ishalun. Ini kiasnya. Wafi maknal maridi, dan di dalam makna sakit. Dan di dalam makna sakit, man yaitu seseorang, bihi ishalun, yang mempunyai sakit perut. Ishalun. Jadi sakit perut boleh enggak Jum'ah? Sakit gigi tat. Ya ntar sakit gigi. Alasannya ngapa sakit perut? Kelelahan.
takut keluar. Nah itu kalau keluar najis di masjid kan hukumnya haram. Mendingan nggak usah Jadi iya sakit di sini diatur sama ulama. Jadi kita sakit itu nggak semua sakit nggak wajib ya. Cuma sakit yang beralasan benar-benar gitu. Diatur sama ulama diantaranya sakit mulus mulu lah ya. Wala yaqdiru ala dopti nafsihi wa yakhsha talwisal masjidi wala yaqdiru dan dia tidak mampu ala dopti nafsihi nahan dirinya wayakhsha dan dia khawatir kut gitu kali juga. Iya, talwisal masjidi keluar di masjid, di dalam masjid berceceran, di dalam masjid ya. Mencet di masjid, keluar di masjid. Coba orang head boleh nggak ke masjid? Ada yang pakai softtek? Nggak boleh. Kayak pembalut? Nggak boleh. Tumpah. Ayo. Boleh nggak? Nggak harus. Alasannya? Berceceran. Kan dia pakai pembalut. Karena kalau taruh dah ayo zaman sekarang orang head pada boleh masjid itu alasannya itu dia sekarang aman pakai pembalut yang benar boleh nggak nggak boleh alasannya masih kotor karena kan yang karena dia masuk ada hadasat dia punya janabah jadi dua head itu dua pertama dua nih yang ke masjid itu pertama dia punya janabah mau darah jatuh ke masjid dia udah punya janabah makanya dia wajib mandi kedua dia khawatir jatuh darahnya dua itu aja udah bahaya tuh. Nah itu tiba-tiba sekarang kan pada boleh boleh alasannya dia nggak nimbang dia punya janabah itu nggak nimbang sih kalau lagi haid megang Quran nggak boleh karena dia punya janabah itu yang penting janabah sekarang paling banyak megang Quran loh sekarang udah pada megang berani kan kita ajar sudut dulu tadi ya ini kalau nggak sudut cuek aja megang terus wadukhulul masjidi wadukhuluhul masjidi wal halatu hadhihi haramun haramun soroha bihir rafi'i di kitab syahadati ini yang sakit perut dia belum tentu keluar di jatuh di baru khawatir maka dia nggak wajib jumat alasannya takut keluar di masjid apalagi yang udah keluar apalagi punya janabah apalagi head yang udah keluar ya yang udah jelas-jelas wadukhulul masjidi dan masuknya dia ke masjid dia siapa? Tadi sakit perut. Wadukhulul masjidi dan masuknya dia ke masjid walhalatu hadhi dan tingkahnya ini
dan masuknya dia ke masjid dan tingkahnya ini haramun hukumnya. Padahal jatuh belum kotorannya, belum baru khawatir. Dan tingkahnya ini haram. Haram. Soroha bihi Rafi'i menjelaskan ini keterangan Imam Rafi'i. Menjelaskan ini keterangan Imam Rafi'i. Siapa Ustaz? Imam Rafi'i itu selevel Imam Nawawi, Mustaid Fatwa. Bukan mutlak ya. Imam Mustahid Fatwa. Imam siapa mbak? Rafi'i. Selevel Imam Nawawi, dia Mustaid Fatwa. Askar karangannya Nawawi ya. Askar ya tadi. Iya. Di Fatul Akhir dia juga kan ya? Fatul Akhir orang Takoyudin. Takoyudin ya. Fi kitab bisyahadati di dalam kitab membahas tentang syahadat. Fi kitab bisyahadati di dalam kitab membahas tentang syahadat. Berarti yang kedua tadi fatwa ya. Mustahid mutlak fatwa lo. Iya, mazhab ketiga dia. Oh, ketiga. Kedua mazhab. Waqad sarahal mutawalli waqad sarahal mutawalli waqad sarahal mutawalli bisukutil jumu'ati anhu bisukutil jumu'atu bisukutil jumu'ati anhu Jumu'ati. Waqad sarahal mutawalli dan telah menjelaskan Imam Al-Mutawalli dan telah menjelaskan Imam Al-Mutawalli dan telah menjelaskan Imam Al-Mutawalli bisukutil jumu'ati anhu dengan gugur kewajiban sholat jum'ah baginya dengan gugur kewajiban sholat jum'ah baginya. Jadi kan di zuhur ya? Jumat. Di zuhur tuh. Jadi yang memperkuat siapa? Satu Imam Rafi'i, dua Imam Al-Mutawalli. Diambil keterangan oleh imam yang orang kitab ini namanya Taqiyuddin Al-Hisni. Al-Hisni. Ya, orang kitab enggak tahu. Kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Tuh kalau buat dalil gitu, menurut Imam Rafi'i dan Imam Al-Mutawalli di kitab Fathul Ahyar karangan Imam Taqiyuddin Al-Hisni bahwasanya orang yang sakit perut aja dia mau ngerjain Jum'ah enggak boleh sampai masuknya aja haram kata Imam Rafi'i. Kata Imam Mutawalli dia gugur kewajiban Jum'ah. Apalagi perempuan yang tanya lagi siapa? Halaman berapa Mang Oleh? 116. Iya, halaman beda-beda kan. Ini 228 nih, Pak. Oh, yang babnya. Babnya. Apa? Bab itu bab ilmiah jelas ilmiah. Kalau Imam kalau Mutawalli itu Sat? sama angkatan tadi itu. Dia wajib ganti sholat itu Sat. Jumat duhur. Maksud ini apa johor gitu enggak? Johor matropah. Dikit lagi. Boleh tanggung ini. Walau khosya. Walau khosya. Alal mayyiti Al-ifjaru ya, ntar gak ketemu nahunya, pokoknya dikaya dulu ifjaru. Ntar kalau mau main pas kitabnya itu anggap aja bisa nahu gitu. Tapi sini nun nih Tat.
Al-Infijaru. Al-Infijaru. Direkam ini tadi. Kalau kepepet baru nanya kita. Ini direkam ini. Gitu. Al-Ilmiyah. Al-Ilmiyah enggak apa-apa. Autagoyarohu. Autagoyarohu. Kana uzron. Kana uzron. Kana uzron. Fi tarkil jumu'ati. Fitarkil jumu'ati falyubadir. Falyubadiru. Falyubadiru. Falyubadiru ila tajhizihi. Tajhizihi wadabnihi. Wadab nihi walau khosia, kalau ada orang, kalau khawatir, enggak pakai orang, kalau khawatir alal mayiti, atas mayit, al infijaru pecah adanya, rusak pecah atau rusak. Kalau khawatir atas mayit rusak, autagoyarohu atau berubah, maksudnya jadi bau, atau berubah itu mayit, kana uzron, maka orang itu yang ngurus mayit, maka orang itu yang ngurus mayit punya uzur. Punya samil nih. Punya uzur. Khusus samil enggak? Enggak, yang ngurusin. Yang gotong, yang ini, yang pokoknya yang ngurusin. Maka dia punya uzur. Fitar kil jumu'ati, ninggalin jumu'ah. Maka dia punya uzur. Fitar kil jumu'ati di dalam meninggalkan sholat jumu'ah. Tujuan. Wal yubadiru, maka dia bersegera. Falyubadiru, maka dia bersegera ila tajhizihi untuk mengurusnya. Mengurusnya. Wadabnihi, dan menguburkannya. Orang tabrakan gitu. Hancur. Badannya darahnya keluar terus, tinggalnya hari Jumat. Ya. Kalau kita urusin kira-kira masuk sholat Jumat. Nah, jadi sholatnya nggak boleh dalam Jumat ya, kayak dalam cid. Iya, maka otomatis kita karena di rumah sholatnya. Mendingin itu mayit daripada Jumat. Sholat Jumat. Jumat. Iya. Karena rusak mayit ya. Mayit. Selain itu nggak ada, kebanyakan begini. Kok nggak buru-buru nungguin itu anaknya, nungguin itu saudaranya itu. Padahal mah nggak ada keterangan ke situ, cukup bilangin aja segera. Yang boleh ini ya, ini nih nungguin gitu, percepat lah ya. Wakot soroha bizalika. Wakod soroha bizalika. Bikas, bikale. Bizalika. Wakod soroha bizalika.
Asy-Syaikhu Izzuddini Izzuddini bin Abdi Salami Izzuddini bin Abdi Salami Izzuddini bin Abdi Salami Wahia Izzuddini bin Abdi Salami Wahia Mas'alatun Hasanatun Wakot soroh habizalika dan menjelaskan itu keterangan. Wakot soroh habizalika dan menjelaskan itu keterangan. Keterangan mana tadi yang ma'id? Asy-Syaikhu Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Ibnu Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Wahia dan keterangan ini mas'alatun hasanatun, masalah yang amat bagus. Wahia dan keterangan ini mas'alatun hasanatun, masalah yang amat bagus. Jadi menurut Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, kalau ada mayit itu pecah atau dia bau, maka adanya di hari Jum'ah, maka lebih pentingin mayit. Maka dia yang ngurusin sholatnya itu kata siapa? Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Nah beliau ini paling benci Wahabi. Kenapa beliau amat dibenci Wahabi? Karena Syekh Izzuddin membagi bid'ah ada lima. Beliau membagi bid'ah ada lima. Al-bid'atu darbatani, bid'ah itu ada dua. Darba ahsanatun wasayatun, ada bid'ah baik, ada bid'ah yang buruk. Bid'ah lugawi, dia ditarifin nih, dibagi ada lima. Satu, bid'ah wajibah, bid'ah mubahah, bid'ah hasanah, bid'ah makruhah. Dibagi-bagi. Nah ini dibenci dia. Kenapa dibenci? Ketahuan belangnya. Karena Izzuddin itu ulama salafus Sangkatan Imam Syafi'i. Waduh, ketahuan belangnya begitu. Saking itunya nih ngarang kitab ini, kalau coba lihat di Google, Imam Kaqida Ais nih paling dibenci sama Wahabi. Di antaranya isinya ada bahas ini. Harusnya kalau ada keterangan yang kuat jangan benci, terima. Gitu, harusnya sadar. Itu politik tapi gitu. Politik golongan firqo. Iya, mau kotak-kotakan. Berantem. Kita aja ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.